Bagus. Masya Allah. Lepas lagi teman-teman. Padahal sudah naik tadi itu. Aduh. Masya Allah belum rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ilham Planter TV. Nah, di video kali ini kita akan kembali mancing teman-teman. Nah, dalam mancing kali ini kita masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana ya, peralatan seadanya. Ya, tentunya seperti kemarin bermodalkan tali pancing dan kemudian mata pancingnya, dan untuk jorannya sendiri kita masih pakai dengan joran tradisional, yaitu dari ujung pelepah kelapa sawit ya, atau biasa kita memakai kayu juga. Jadi untuk joran kita masih memakai joran yang sangat sederhana yang seadanya. Jadi teman-teman jangan nilai peralatan yang kita gunakan, tapi nilailah hasil yang akan kita dapatkan hari ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung lanjut ke videonya setelah yang satu ini. Oke, baiklah teman-teman. Jadi untuk mancing kali ini kita menggunakan strategi teman-teman. Jadi strategi yang akan kita pakai hari ini adalah, jadi dalam satu joran ini saya memakai dua mata pancing dan dua tali pancing ya. Jadi untuk tali pancing yang pertama saya menggunakan mata pancing yang kecil ini untuk target kita nanti, target ikan kecil ya, ikan sepat ya. Nah, kemudian saya memakai mata pancing yang kedua, yaitu mata pancing yang lebih besar ya, lebih besar, kemudian ada pemberat juga di sini saya beri. Nah, ini target kita adalah ikan-ikan besar seperti toman, seperti gabus, seperti kerandang dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut teman-teman, langsung kita mancing. Oke, lanjut. Woi, strike. Mantap, teman-teman. Strike pertama kita di spot yang ini, kita dapatkan ikan sepat ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah di spot selanjutnya dan mudah-mudahan di spot ini kita dapat banyak. Oke, lanjut. Woi, strike. Mantap teman-teman, kita strike lagi di spot baru ini, spot pertama. Strike pertama. Oke, lanjut teman-teman. Mantap. Ternyata di gabut-gabut seperti ini ikannya sangat banyak ya teman-teman ya. Oke. Hampir saja lepas. Oke, lanjut. Wush. Strike kecil, alhamdulillah. Wush, strike lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Bismillah. Wih, strike. Oke, baiklah teman-teman, kita akan coba pindah spot dulu. Mudah-mudahan di spot berikutnya lebih seru lagi, lebih banyak strike lagi ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke, baiklah teman-teman, jadi kita dapat spot baru ya. Ini mudah-mudahan lebih mantap lagi. Kemudian banyak ikannya di sini. Ayo kita coba. Bismillah. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Wih. Wih. Masya Allah, hampir saja yang. Bismillah teman-teman. Kita lebih sabar lagi. Strike. Masya Allah. Alhamdulillah. Strike, strike, strike. Oke, mantap. Oke, baiklah teman-teman, kita coba spot yang ini ya, mudah-mudahan bisa strike ya. Bismillah. Lanjut teman-teman.
Wush, strike. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya strike juga. Oke, kita pasang umpan dulu. Mudah-mudahan di sini strike banyak nih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Bismillah. Strike teman-teman. Alhamdulillah. Semoga rezekinya banyak hari ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Wih, strike. Mantap. Jadi teman-teman, ini masih jenis ikan cepat yang sama seperti kemarin ya. Ini yang warna hitam. Jadi ikan cepatnya ada dua varian warna teman-teman. Ada yang berwarna kekuningan dan ini lebih kehitaman ya. Oke teman-teman, lanjut. Mudah-mudahan kita bisa dapat lebih besar lagi dan kita bisa dapat monster hari ini. Oke teman-teman, doakan ya. Lanjut. Oke lanjut teman-teman. Bismillah. Wih, strike lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, banyak ikan di sini ya. Oke. Wow. Teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman. Dia di bawah sana berkecimpung teman-teman, saking ramenya ikan di sini. Oke, mudah-mudahan kita dapat banyak ya teman-teman ya. Lanjut, bismillah. Strike lagi teman-teman. Lanjut. Mantap. Alhamdulillah. Rezeki hari ini ya. Jadi niat yang baik ya. Usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Yang penting kita rajin berusaha dan kemudian kita berdoa ya. Oke. Sekarang kita pasang umpan dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, doakan mudah-mudahan kita dapat yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Oke teman-teman, lanjut. Lagi teman-teman, ikan cepatnya. Masya Allah. Lepas lagi teman-teman. Padahal sudah naik tadi itu. Aduh. Masya Allah, belum rezeki. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita ulang lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat lagi. Oke, bismillah. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba menggunakan mata pancing yang lebih besar dan kita pakai pemberat juga. Ya, kita kali ini targetkan ikan monster ya. Kita targetkan ikan monster, ikan predator. Mudah-mudahan rezeki kita hari ini bisa dapat ikan predator ya teman-teman. Bismillah, ayo kita coba teman-teman. Strike. Mantap teman-teman, kita strike ikan gabus ya, predator ya. Alhamdulillah teman-teman, berkat doa teman-teman semuanya kita dapat monster kali ini. Oke, mudah-mudahan berikutnya kita bisa dapat monster lagi teman-teman, doakan ya. Bismillah. Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat lagi ikan monsternya. Namun kali ini kondisinya apa, ukurannya agak lebih kecil daripada yang tadi teman-teman ya. Alhamdulillah, sekarang udah hampir 5:30 ya. Alhamdulillah di penutup mancing kita hari ini kita dapat 2 monster. Alhamdulillah, robbil alamin. Kita lihatkan yang satu tadi ya teman-teman ya.
Alhamdulillah kita dapat 2 monster, 2 predator ya. The predator alhamdulillah, jadi satu keren ya. Tidak terlalu besar tapi alhamdulillah ya teman-teman. Penutup mancing kita kali ini kita dapatkan 2 predator air tawar gambut ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel kita dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah teman-teman, hasil tangkapan kita hari ini. Ya alhamdulillah, tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah cukup ya. Ini ya lumayan ini teman-teman.